Halo semua, welcome back to my channel Zidan Mania. Dan hari ini gue akan bermain GTA SMP Android lagi. Dan hari ini gue akan bermain di server Evonix Roleplay lagi dong. Oke teman-teman, jadi hari ini gue bersama teman gue ya, Dimitri Bell. Gue kali ini gak sendirian. Jadi hari ini gue sedang bekerja trucker bersama dia ya. Kalian bisa lihat nih, kami membawa paket di mobil bobcat kami yang paling keren ini. Dan kami akan mengirimkan paket ini ke Ocean Docks ya. So, jadi langsung tanpa basa-basi kita akan menuju ke Ocean Dock. Ayo. Oke. Buat kalian yang naik, kenapa gue balik lagi ke Evonix? Ya karena gue iseng aja pengen main di Evonix lagi cuy. Karena dulu itu Evonix CRP itu sempat drop layarnya, dan sekarang itu udah balik lagi dengan player yang lebih rame dari kemarin tuh. Yang biasa rata-rata cuma 20-30, itu dulu zaman gue. Paling puncaknya itu sekitar 40-50. Dan sekarang itu puncaknya itu sudah 100-an tuh. Kemarin aja pas weekend itu udah tembus 100 100 berapa? 110-an tuh. Dan sekarang ini Senin siang itu player aja 58 cuy. Dan dapat dimaklumin aja karena player Evonix ini sih kebanyakan orang dewasa cuy. Dan mereka itu kebanyakan udah ada yang nikah, udah ada yang kerja, dan udah ada yang kuliah gitu, jadi sibuk cuy. Apalagi sekarang kan hari Senin cuy. Kecuali gua mah online class mah skip anjing, mending kita main sam sini hayuk babar bro. anjing. Jadi itulah. Dan buat kalian yang mau main Evonix, kalian bisa langsung aja registrasi ke UCP yang ada di deskripsi linknya. Gua udah taruh link UCP Evonix RP di deskripsi. Kalian tinggal masuk aja lalu register. Atau kalian bisa register langsung dari in-game, kata adminnya bisa. Cuman gue belum pernah nyoba. Dan buat kalian yang mau tahu IP-nya, IP Evonix RP, kalian bisa cek aja di deskripsi. Semua udah gue taruh lengkap ya server statsnya. Jadi kalian tinggal main aja. Kalian, by the way, kalian di sini butuh server 03DL. Ya kalian butuh sam client 03DL karena 037 gak support. Oke, Ocean Dock port ke appliances. Soalnya gue mau nganter appliances. Berarti ada di sini. Nah ya, itu dia cok. Oke, dan ternyata nganter dari sana. Hati-hati. Ya temen gue parkir di mana? Yang tadi. Oke, gue langsung kunci mobil. Sebenernya jangan dikunci dulu, dibuka dulu terangnya. Kau di mana? Goblok anjing. Gua di depan kapal. Terang. Nah, di lock dulu. Lock. Terang. Oke, buat kalian nih harus hati-hati kali. Karena paket kalian tuh bisa diambil orang tuh. Kita langsung aja kargo. Tag 0. Aduh, harus duty ya. Ditimpa. Aduh, harus naik ya. Lupa. Memang lah. Oke, sudah duty trucker kita. Oke, nge-pre sekarang. Oh, go. Tadi nge-pre, sorry. Langsung aja di lock. Langsung aja gua akan ambil kargo. Oke, gua udah ngambil kargo. Aduh, mau ya tadi yang di depan dulu ya. Gak apa-apa, langsung kita akan antar ke sana. By the way, ini satu kargo gue beli 500. Kalau dijual berapa dapatnya? Lupa gue cuy, dalam kerja trucker. Hah? Kargo sale. Oh, nomor 75. Berarti satu kargo untungnya 175. Sumpah, gue udah lama banget cuy. Sudah lama tidak bekerja sebagai supir truk. Anjing, kargo gue diambil cuy. Gua ambil balik kargo dia. Parah tuh, kargo gua diambil. Kargo gua diambil satu anjing, siapa yang bang? Kargo gua ambil. Gua ngajar tuh, anak kargo gua dijual ya. Kalian jangan begitu ya, itu memancing baku hantam ya di sini ya. Mau tengok? Tengok. Goblok anjing.
Wah, parah nih anak. Udah pegi anjing. Nutup truk. Oh, pakai kaki dan nutupnya. Gue buka lagi deh, lupa lo kan. Oh, parah nih, dia jahat ya. Dikira gue gak jahat gitu. Gue jahat juga, cu. Oke. Oke, udah. Langsung gas beli mobil. Oke, by the way di sini. Kalau misalnya di slash MV tuh, by the way gue bisa punya 4 mobil ya. Gue bisa punya berapa mobil sih? Gue nggak tahu slot gue berapa. Jadi di sini gue punya BMX, gue punya Bobcat, gue punya Sentinel, dan semua mobil ini dan sepeda ini adalah mobil-mobil murah. Jadi gue akan membeli mobil satu lagi untuk ngerampok kali ya, bukan untuk pamer tapi untuk kepentingan kriminal. Jadi gue akan beli kayak Premier, gue akan beli kayak Sultan gitu cuy. Karena gue untuk kepentingan aksi kriminal ya, langsung ke dealer. Oke, gue langsung ya bakalan ke dealer. Pertama gue akan ke dealer mana ya? Di dealer ini, di dealer Groti. Nah ya, di Groti. Aku mau repair dulu berasa besar mobil aku. Oke, dia katanya mau repair dulu. Apa gue ngikutin dia aja? Nyusul, oke. Berarti gue duluan ya, gue duluan ke dealer aja sendirian. Dia nanti mau nyusul katanya. Oke, langsung kita akan OTW ke dealer Groti. Aduh anjir nabrak cok. Aduh udah bagus-bagus tadi tuh. Gue buat sinematik cok. Malah nabrak ya gigi. Aduh hancur nih mobil gue. Kambing. Wah rame sini ya. Oh ada mekanik. Wih deket mall sih rame. Ambil berapa nih ya kira-kira ya? Untuk mau beli mobil, mobilnya lumayan-lumayan gede-gede juga sih harganya. Bawa 80k kali ya, 80k cukup tuh. Gua ambil 80k aja, 80k. Bank. Gua akan withdraw 80.000. Oke, sudah. Oke. Kayaknya nih gak bakal gua habisi semua. Mungkin maksudnya gak akan gua habisi semua untuk beli mobil. Mungkin gua bakalan beli mobil yang 60k terus 20k itu untuk modif semua segala macam upgrade ya. Jadi mobilnya langsung bakalan di full modif. Biar gua agak capek-capek lagi modif-modif karena pakai Sentinel, bro. Sentinel itu burik ya. Kalian kalau balap pakai Sentinel itu selalu kalah ya. Oke, ini dah Groti Search Wheels and Vehicles to the Club. Kita akan langsung cari-cari ya mobil-mobil yang mantap-mantap ya. Ada Admiral, ada Romero, ada Stallion. Enggak, ini mobil-mobil kelas-kelas reguler ya, yang murah-murah ya. Cari-cari itu Sentinel tadi. Mahal sih tadi. Mesa 66K. Elegan. Yang mana nih enak untuk ngerop ya? Sultan enggak? Cari Sultan. Sultan berapa nih? Mana Sultan. Tanpa Primo. Primo juga enak. Enggak. Wanjing Sultan 200 325.000. Aku harus bekerja membabu selama seminggu penuh agar bisa mendapatkan Sultan sepertinya. Anjing membabu ya anjing jadi trucker. Oke, kita cari-cari lagi. Per Sentinel-nya 35 kalau gue beli.
Huntley enak sih. Cuman bangkrut gua kalau beli. Lagi juga enak nih. Tapi enggak bisa untuk crop ya. Gak enak, cuy. Enggak bisa buat 4 orang. Mobil apa ya yang gua beli ya? A few minutes later. Oke, sepertinya gua enggak akan jadi beli mobil. Gua enggak akan jadi beli mobil. Ke dealer motor aja. Uang gua masih kurang. Masih kurang, cocok. Gua bakalan balik ke dealer motor aja kali ya. Gua bakalan beli motor aja kali ya. Sanchez mungkin. Kayak yang murah-murah lah pokoknya, freeway. Kalau beli mobil enggak sanggup. Lagian aku udah ada mobil dah lah. Bersyukur saja lah kita. Cikota. Anjing. Bisa oke, langsung ya, ini akan OTW ke Jefferson. Gua akan membeli motor. Langsung saja kita akan beli boy vehicle. Oke, kendaraan sedikit ya. Ada mountain bike. Wah, murah-murah sekali, ada yang mahal kah? Sanchez beli di mana, cok? Oh, setelah dari Sanchez, aku akan beli freeway saja. Mal juga nih motor, bangsat banget. Motor gini doang mal banget, anjing. Hah, motor doang mahal. Kontol, motor gini doang 23k. Anjing, sekarang saya sudah menjadi miskin ya. Uang gue sudah dikit karena aku membeli motor ini. Semoga motor ini bisa bermanfaat ya. Bisa sangat bermanfaat. Mungkin nanti gue bakalan cari klub motor ya. Karena memang ini motor harus ada gunanya gitu. Lihat nih. Keren. Wis mantap. Oh iya dong. Jelas ini motor keren dong. Mungkin gue bakalan kasih warga. Aduh. Diapain anjing? Coba RP macam apa itu? Wah. Dia RP nginjek tangki gas gua ya, memang kurang ajar tuh. Oke, langsung aja mau cat warna, ayo ke Meka. Oke, itu mobil gua biarin aja situ ya, yang penting dari kunci. Gua usah di-spawn, gua usah di-unspawn ya, udah biarin aja. Langsung aja bakalan ke Meka tuh. Atau kayak karena durasi sudah terlalu lama. Video sampai sini saja dulu teman-teman ya. Dan mungkin di next video gue akan beraksi melakukan tindakan kriminal menggunakan motor ini ya. Nah, dia mau nge-film dulu juga karena lama lagi nih. Memang kalau record GTA Sam tuh gak bisa sebentar, juga bisa 20 menit, 10 menit. Memang harus 40 menitan ya recordnya ya. Gak bisa sebentar tuh. Jadi jika kalian yang suka video ini silahkan tekan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke teman-teman kalian player-player Sam, agar kalian agar teman-teman kalian mau bermain di Phoenix RP. Dan kayak seterusnya gue akan aktif di sini daripada di server lain. Dan mungkin nanti kadang kalau malam ya live di server Android SGB ya, kita akan ngerusuh-ngerusuh di sana. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.